ya, tetap 1 menit udah sampai. Itulah dia. Jadi istilahnya nih, yang pertama itu yang Mbak Yu miring, ini, kemudian sekarang mau, lebih mau apa? Mau ada. Ini ada orang mati, tapi ini ular. Gak ada. Ya namanya Om Denny, yang itu namanya Om Kiki, yang itu nggak tahu namanya Mama. Adik ngapain buat ke sini? Gak ada loh. Gak ada liu-liu, gak ada balon. Duit adik pun gak ada. Adik mau kenal sama Om. Gak sama siapa Mama. Gak kenal lah. Mana ada? Gak ada. Adik mau duit, Mama ada duit. Mau. Mana bisa. Liu-liu pun nanti dibeli sebentar. Kalau kau gak suka, kau hancurin malas. Mbak Putri mana dek? Kau pergi datang ke sini ngapain? Nah, dengar Mama. Mau ngapain? Mau alilaya haji. Jadi adik kalau hari raya haji mau apa ya? Belajar dari tempat bapak. Sekarang gini aja. Adik pulang dulu. Nanti kalau ada suatu waktu. Nah. Adik, iya itu ada orang yang kawin sama ular loh deh. Oh kau jangan buka cerita di sini. Gak ada yang kenal sama kita. Jangan. Gak perlu kali buka cerita pula ke orang yang gak dikenal. Bukan Om Denny kita, bukan Om Denny kita kan adik penggawean. Ini Om Denny lain. Bukan Om Pendinya gak ada. Kan kalau datang Om Hasibuan, Om Denny, Om Pendi, Perdede, gak ada, ini Om lain. Nggak boleh cerita lo, nanti marah lah. Nggak. Ya Mbak Putri kok sama dengan dia pula. Kan lain. Nggak boleh buka-buka cerita kayak gitu. Nggak boleh lo, nanti bahaya. Nggak boleh cerita-cerita kayak gitu. Ini kan orangnya baru 1 hari kenal, ngapain buka-buka cerita. Ayah kau udah pulang aja lah kau. Udah dek pulang aja dek. Ya besok lagi Om Denny datang baru kita beli liu-liu ya. Mau ceritakan ngapain? Apa urusan apa orang ini? Ya biarlah Mbah Putri dari Gunung Kidul, dari setan belang. Ngapain kau cerita sama orang ini? Ngapain? Ada untung apa? Nggak ada apa-apanya. Jadi ngapain pula Ibu Dewi tahu ngapain buka? Alah udahlah. Aku benci pula nengok kamu buka-buka entah apa. Bukan Om Denny kita, ini orang lain ini loh. Bahaya. Pulang enak ya. Nggak ada, duit kau pun udah hilang semuanya, ngapain? Orang gak dikenal kok. Oh Dewi. Dewi. Ya. Ada Dewi situ? Gak ada. Udah pulang? Udah pulang. Bukan. Udahlah. Tutuplah pintu tu ke belakang itu. Tahu, enggak usah dikasih tahu untuk apa, dapat apa kau dari dia. Adik pulang ke mana? Mbak Putrinya kemana coba? Mandi di Laut Kaban. Laut Kaban itu di mana itu, Dek?
pulang ke sana saja, pulang ke tempatmu, jangan di sini. Hari raya haji udah. Dan buka-buka cerita sih nggak suka mama. Nggak kenal pun kita baru 2 hari, nggak. Dia nggak tahu apa-apa deh, kau pulang aja. Nah besok mama beli ya, beli balon, beli liu-liu. Aduh mak, gawat kita. Nggak, itu kamar nggak boleh dibuka, sepi nggak ada lampu di situ. Nggak boleh, siapapun nggak boleh lah. Ada lampu kok becek, banjir di situ, bocor. Oh gitu, nantilah sebentar lagi mak suruh dia pulang ya. Mau pulang kok dia. Nah, dia pulang dulu. Gak ada lu. Assalamualaikum dek. Pulang enak ya, ngapain? Udah pulang dek. Itu apa yang putih-putih itu? Nanti malam aja deh, kau pulak balik pun mau pulang mau enggak, tak ngapain lah. Apa untungnya kau di sini? Gitu ya. Pulang aja pulang, aku pun mau pergi loh tempat Bu Dewi tidur sana. Nggak di sini mama, kok lain di sini kalau gitu. Udah ya sekali ini kok udah aku bilang pulang, aku pun mau pergi loh. Ngapain di sini? Bukan Om Deni kita ini, bukan orang lain ini. Bukan loh. Bukan. Enggak perlu kali. Ngapain? Dia pun enggak, dia orangnya penakut loh dek, betul ku bilang. Bukan. Bukan kayak Om Deni kita, bukan loh. Udah ya. Jadi sekarang dia udah pulang. Mak, hah? Udah lama mama datang? Enggak, belum lama kali lah. Itu sini dulu sebentar. Kenapa?